الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdats wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, yang sampai detik ini kita bisa mengkaji. Kajian ini adalah kajian menjadikan hujjah kita di hadapan Allah nanti. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang insya Allah kurang 10 hari lagi atau kurang lebih 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita bertemu pada bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki bertemu dengan sebaik-baik bulan Sayyidus Suhur, yaitu pada bulan Ramadan yang insyaallah mudah-mudahan 10 hari lagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ini dan kita semuanya kita siap. Sebelum siap, kita siapkan bekal kita untuk bulan Ramadan. Kita siapkan ilmu kita. Bagaimana rukun wajib dan pembatalan bulan Ramadan dipelajari lagi. Itulah filah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah saya akan membacakan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Imam Ahmad Ibnu Qudama rahimahullah. Kitab ini adalah ikhtisar dari satu kitab yang bernama Minhajul Qasidin karya Syekh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dan ikhtisar dari satu kitab yang besar yang namanya Ihya'ul Ulumuddin. Kalau di Ihya'ul Ulumuddin, karena banyak hadis yang mauzu', hadis yang mungkar, hadis yang dikatakan hadis padahal itu bukan hadis, diteliti lagi sehingga adalah muncul daripada kitab ini. Pengarang ini, kitab ini, mu'alif ini adalah Imam Ahmad Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Pada hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 83 yang insya Allah ini adalah masalah perekonomian madabul ma'as. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adl wa istinabuz zulm fil muamalah. Bab pasal, yaitu di dalam adil, kemudian istinab, menjauhi kezaliman dalam bermuamalah. Artinya muamalah ini apa? Muamalah di dalam berdagang, muamalah di dalam urusan dengan manusia. Al-adil itu apa? Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan katanya ada apa? Ada zolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fil adil wajtinabuz zulmi fil muamalah. Bagaimana kita bersikap adil, bersikap meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian menjauhi sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu mendolimi orang. Bagaimana bermuamalah, bagaimana berdagang, bagaimana transaksi, bagaimana kemarin kita bagaimana bermufakat kepada orang lain. Itulah al-amru tsani wa huwa al-adl wastinabu dzulmi fil muamalah wa na'ni bil dzulm ma yatadzarruhu bil ghair wa huwa yang qasimu ila ma ya'ummu dhararuhu wa yahussu. Yang pertama yaitu adil dalam berhubungan dengan manusia. Masalah dagang ini, masalah ekonomi, maka ini prinsip daripada ekonomi Islam.
yaitu adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada sesuatu yang pada tempatnya diletakkan sesuatu itu kecuali syariat Allah Subhanahu Taala. Kecuali syariat Allah Subhanahu Taala sudah pas, tidak lebih, tidak kurang. Al adl, wastina buzulm. Kemudian menjauhi kezoliman, menjauhi mendolimi orang di dalam bermuamalah, di dalam berdagang, di dalam berbisnis, di dalam jual beli bersama orang lain. Apa yang dimaksud zalim? Zalim di sini wa na'ni bizulmi ma yatadharruhu bil ghair. Yang dimaksud di dalam ekonomi di sini yang dinamakan zalim itu adalah tidak memberikan madharat kepada yang lainnya. Nah, ini dijauhi zalim. Contohnya apa? Kebiasaan. Kita lihat sehari-hari saya dagang, iki rombongku dagang 25.000 harganya buku ini, harga ini 25.000. Tahu-tahu ada orang dagang sebelah saya, dia apa? Jatuhkan harga dengan 10.000. Ini walaupun barang yang dijual ini halal kertas. Siapa yang mengharamkan kertas? Tapi caranya adalah mendolimi dengan sebelahnya itu. Walaupun caranya bukan jauh dekatnya dengan pasar, bukan, tapi dilihat, saya mau jual ini, samping saya ini tinggal, ini enggak prakteknya. Dan ini ekonomi orang barat tidak memikirkan hal ini. Ekonomi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir tidak memikirkan asal. Makanya mazhabnya adalah mazhabnya material, asal ada materi, asal dapat untung, asal dapat banyak untung, asal dapat mustung. Sehingga apa? Walaupun dia mendolimi yang lainnya, itulah filah rahimahumullah. Dan ini terjadi. Pada akhirnya orang yang mendolimi, pada akhirnya apa? Administrasinya, manajemen bulet. Memang kelihatannya tuku, enak tuku. Tapi dilanya, katil kita lihat di pusatnya. Ternyata banyak utangnya, ternyata banyak makan riba, ternyata berhubung dengan mendolimi orang. Itulah filah rahimahumullah. Maka prinsip ekonomi Islam, maka prinsip orang berdagang, maka prinsip orang berjual beli, inti daripada itu tidak mendolimi yang lainnya. Wastinabun, yang dinamakan dolim, yang dinamakan zolim di sini apa? Ma yatadharrahu bihi al-ghair. Tidak memberikan madharat pada saudaranya atau orang yang lain. Nah, itulah itu tadi salah satu zalim. Salah satu menjatuhkan harga asir, yaitu menjatuhkan harga dengan supaya untung. Sudah ada dagangnya, mendolimi sebelahnya. Itulah filarohimakumullah. Wahwa yang kosimu ilama ya ummu dorohrohu wa ma ya husu. Dan ini dibagi menjadi yang umum madharatnya, kemudian dan khusus. Al-awwal al-ihtikar. Ihtikar itu apa? Al-ihtikar itu di dalam bahasa Indonesia itu numpuk barang. Apa namanya? Numpuk-numpuk barang. Apa namanya itu? Menimbun. Nah, menimbun. Ini bentuk luar biasa kezaliman. Yang menimbun barang. Nah, ini al-ihtikaru wa huwa manhiyun anhu lama fihi ghala'us si'r wa tadyiqul awqat 'alan nas. Itu timbun barangnya, dia prediksi dengan jangka waktu 1 bulan 2 bulan harga beras ini, harga buku ini akan naik. Ditimbun. Kalau harga sudah naik, dia keluarkan barangnya sehingga dia dapat untungnya berapa kali lipat, 2 kali lipat. Dia pikirkan itu. Nah, itulah filah rahimahumullah. Bentuk kezaliman, bentuk yang di luar Islam adalah al-ihtikar. Ditimbun. Pokoknya terutama ditimbun masalah beras, terutama ditimbun masalah bahan pokok. Maka terutama di sini adalah ditimbun masalah
Al-Qut. Al-Qut itu bahanan pokok juga menurut bahasa Arabnya. Wayas wasifatuhu ayas taksiru min ibtia'il ghalat fil ghalat wayatarabbas biha ziyadatul as'ar. Apa yang dimaksud orang menimbun barang itu? Sehingga orang menimbul itu dikatakan zalim, sehingga orang menimbul itu dikatakan memberikan mazharat kepada saudaranya, yaitu ayas taskira, memperbanyak tuku-tuku fi ibtia'il, di dalam membeli barang, ibtia'il ghalat, di dalam membeli barang. Wa yatarabbas, kemudian melihat, kemudian memprediksi sehingga kapan barang ini akan naik. Nah, itulah filarun. Kalau sudah barang itu tidak ada di pasar, kemudian orang itu naikkan, dia keluarkan barangnya itu. Nah, itu dia nunggu. Dia tidak tahu zalimnya. Orang tidak tahu pun zalim orang lain. Itulah terutama masalah bahan pokok. Ziyadatul asar. Wa yatarabbas biha ziyadatul asar. Fa amma idza dakhalat lahu ghillah min dayyatuhu wa habasuha falaysa muhtakiran. Namun kalau kita membeli, saya membeli beras, bukan untuk nimbun. Tak beli dengan wajar. Berapa nimbun, bukan beli. Nanti ada orang ternyata ditakdirkan oleh Allah harganya naik. Ya untungnya itu bukan karena nimbun dan bukan karena memprediksi di pasar. Itulah filarohumakumullah. Subhanallah. Maka ini dikata di dalam kitab ini, falaisa muhtakiran, tidak termasuk orang yang menimbun. Bulan Ramadan 10 hari lagi. Bulan Muharram kudono bedoe. Ya apa? Wis gak apa. Tuku, biasanya tuku beras 20 kilo, saiki tuku 50 kilo. Kenapa? Ibadah supaya siji, supaya beda. Wis gak tuku-tuku maneh, gak nang pasar maneh. Nah, ini bukan muhtakiron, bukan menimbun, bukan borong, bukan. Tapi ini adalah memang wajar dia beli. Nah, itulah filarohimakmu. Wakadzalika idza kana asy-syira' fi halatil ittisa' war rukhas ala sifatin la yadhiku bihin nas. Maka tidak apa-apa. Maka dia beli dengan wajar, dia jualnya dengan wajar, dengan harga yang di pasar. Bukan dia nimbun, kemudian dia itu diprediksi. Nek wis barang gak ono, dia keluarkan. Nah, ini zalim. Dan ini miliknya orang-orang kafir. Dan ini dagangnya orang-orang kafir. Tak mungkin. Coba siapa orang yang menimbun? Kecuali dia punya uang membeli barang. Orang gak duit-duit, gak iso tuku. Sing duit-duit, iso tuku. Baik itu orang, gak mungkin. Itulah filar jumlah. Wafil jumlah. Ini kesimpulannya dari kitab ini. Wafil jumlati tukrohu at-tijaratu filkut. Kesimpulannya, dimakruhkan berdagang di dalam urusan pangan, urusan bahan pokok. Dagang urusan bahan pokok ini aslinya itu makruh di dalam kitab ini. Li'anna kiwamil adami, karena bahan pokok itu apa? Urusannya langsung kepada perutnya manusia. Langsung apa perutnya manusia? Bahan pokok itu apa? Beras, jagung, minyak, bahan pokok, minyak pokok. Maka di dalam kitab ini berdagang. Imam Abu Hanifah dagangnya kain. Imam Ahmad redek banyu di Irak. Ada yang namanya kasyaf, ulama. Jahit sepatu dan yang lainnya. Ulang, di dalam kitab ini disebutkan wafil jumlati tukrohu at-tijaratu filkut. Di dalam kitab ini disebutkan makruh.
bukan haram, makruh. Siapa orang yang jual beli masalah bahan pokok, bukan bahan bangunan. Bangunan gak iso dilek. Ini bahan pokok, uyah, garam, hingga garam, padi, beras, jagung, dan yang lainnya yang masuk, gandum, gas yang di dapur, itu bahan pokok. Semuanya urusan dengan perutnya manusia langsung. Semuanya urusan dengan perutnya Bani Adam. Inilah filler. Kenapa? Karena ini merembet. Tipis orang itu bisa menimbun, tipis orang itu dekat. Nah, itulah filler. Bukan berarti mengharamkan jual beli dagang bahan pokok, tidak. Tapi di dalam kitab ini, tukrohu at-tijaratu filkut, dimakruhkan orang itu jual beli dalam bahan pokok makanan. Itulah filler. Kenapa? Karena itu adalah punggungnya Bani Adam. Li'annahu kiwamal adamiyun. Kemudian wal qismus tsani ma yahussu dararuhu nahwu ayasniya fis sil'a bima laysa fiha aw yaktum ba'du uyubiha fayadhurru bidzalikal mushtari faqala nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassana falaysa minna. Hadis sahih akhrajal Bukhari. Di antara orang yang bentuk pendoliman berdagang, berbisnis, berjual beli pada orang lain secara khusus adalah ayusnia as-sil'a. Ayusnia itu memuji, ngapik-ngapik no barang-barang ipi-api, ele ditutupi api. Bima laisa fiha, ele api apa? Jadi uang itu. Jadi intinya kalau teori kata-kata orang-orang teori ekonomi, uang tuku itu karena banyakkan karena emosi. Uang tuku kok tuku? Sudah emosi, ojo dipengaruhi pisan. Mendolimi pisan. Wis api kok elek. Welek. Ngomong eleke. Api ngomong apike. Iki apike ngene, iki eleke ngene. Itulah fil rahimahullah. Jadi psikologis orang-orang beli, psikologis orang yang mau beli itu, kata orang-orang ahli bisnis, 80% karena emosi, tak pikiran, karena emosi, kepingin tuku tok, tidak ada berpikir sedikit, sudah karena emosi ojo dipengaruhi. Nah, ini bentuk pendzaliman. Ayusnya sil'atu bima laisa fiha, dia apa, memuji asil'a itu barang. Maka rukun dagang itu ada lima. Pertama, ada orang yang jual, ada orang yang beli, ada harga, ada asil'a, ada barang. Yang kelima, antarodin, harus ada saling merido. Nah, ini masalah barang. Asil'a di apikno, bentuk pendzaliman orang-orang yang dijual beli. Bentuk pendzaliman di dalam dunia bisnis adalah membaikkan barangnya. Ma laisa fiha, tidak api-api. Au fiha au yaktum ba'du uyubiha, atau dia apa? Atau di ditutupi ele uyubi, aibnya ditutupi kejelekannya barang ini sehingga dia beli. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang ghish, yaitu tidak jujur, nutupi, maka bukan dari kita. Man ghassana falaysa minna. Jazakallahu rahimakumullah. Maka bentuk pendzaliman ini, bentuk pendzaliman itu. Nah, itulah fillah rahimakumullah. Dan ini banyak. Teori-teori ekonomi, teori-teori ilmu pasar, ini semuanya dapat no. Pokoke intinya pokoke wong tuku. Wis tuku pokoke wong duit-duit, pokoknya untung. Nah, itulah kita dipikirkan. Apakah ini saya mendolimi? Apakah saya ini mendolimi orang atau yang tidak? Itulah filah rahimahumullah. Wa'lam annal ghisyi haram. Ndaklah al-ghis itu menutupi keburukan, apa menutupi jeleknya barang itu, adalah haram di dalam buyu, di dalam jual beli.
wafis sinaat dan yang lainnya. Qala su'ila al-imam Ahmad an rafu sub hatta la yabanna hatta la yubayyin faqala la yazu liman baliman bay'uhu ayyukhfihi. Dalam berkata terakhir, berkata Imam Ahmad, ditanya Imam Ahmad, Imam Ahmad ini pendekar Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad uang besar luar biasa, Imam Ahmad, dikatakan Imam Ahmad, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya uang dodolan kelambi, rafu as-sub, rafu ini rafa'a as-sub lama khirqahu binasa jatin wa aslahu. Imam Ahmad ditakoni, bagaimana hukumnya orang jual baju, baju itu asli nelek, second baju itu apa namanya, bedah titik terus ditutupi, atau yang kaya saiki itu diwenter celana biru, diwenter baju kaya anyar, nah, sehingga tidak ngetahui iki api apa elek, tidak ngetahui. Maka kata Imam Ahmad rahimahumullah, la tazuzu liman bai'uhu ayyukhfihi, ndaklah orang yang berjual beli ndaklah tidak menutupi aibnya. Nek ana barange memang iki second, waran second, iki bekas, iki anyar, iki apa namanya keunggulannya, ini baiknya, ini buruknya, gini diungkapkan, sehingga apa, orang yang beli lega, sehingga orang yang beli ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak termakan emosinya ketika beli, memang berpikir oh ini itulah filarohman. Selanjutnya yang terakhir, yang bagi litajir ayya haqqiqa alwazn, hendaklah orang yang berdagang itu ngepasno apa, timbangan ojo luwe ojo kurang. Nah inilah problematika di dalam dunia perdagangan. Wala yatakhallas hatta yurja idza a'ta wa yanqus idza akhadha. Nek lebih kekno maneh sing dodolan, iki lho lebih. Nek kurang jalukan maneh, kon kurang timbanganmu. Itulah filare Allah. Ini kebanyakan kalau kita praktiknya ndak ada kembalinya itu. Kadang-kadang 1.500 kurang 200 lebih, iki lebih lho, gak apa-apa aku do anak ngono, tapi nek cepet-cepet tergesa-gesa wis dicukupi maneh, gak jadi masalah. Memang al-urf antaradinnya di situ. Intinya di dalam orang yang mendolimi ini adalah apa? Adalah tidak mendolimi di dalam masalah apa? Timbangan. Tidak mendolimi di dalam masalah apa? Ukuran. Tidak membangkas, atau bahasanya itu tidak mark up anggaran. Nah, itulah filarnya. Ini dolim. Dolim itulah filarnya. Yang mestinya kayak apa mestinya? Apa ana itulah filarnya. Demikianlah ya wallahu'alaikumullah, kajian pada pagi hari ini. Kesimpulannya pada pagi hari ini, bahwasannya di dalam ekonomi Islam, di dalam ekonominya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsipnya adalah menegakkan keadilan dan menjauhi kedzaliman. Apa bentuk pendzaliman di dalam dunia bisnis? Adalah pertama adalah menimbun. Yang kedua adalah membaikkan barangnya. Yang ketiga adalah memangkas, menaikkan apa al-wazn atau timbangannya. Demikianlah ifalah rahimakumullah. Kita akhiri kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat untuk 10 hari ke depan ini, sehingga kita bertemu pada bulan Ramadan ini. Kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.